Di forum di ruangan ini juga saya pernah bertanya, laporan-laporan PPATK kepada penegak hukum, ya, itu ada tindak lanjut nggak? Ya, dijawab waktu itu ada yang ditindaklanjuti, ada yang tidak ditindaklanjuti, kan begitu? Ya. Waktu jawaban Paipan begitu kan? Ya. Dalam kasus 300 triliun lebih ini. Mantap kali dipakai. Publik melihat ini TTPU, ada pencucian uang. Makanya jadi rame gitu. Nah, di rapat Komisi 3 ini, saya ingin mempertegas. Karena saya berpikir, kalau ini ada sesuatu terhadap pajak sebagai sumber pendapatan negara, sesudah ini perlu ada pansus DPR untuk keseriusan ini. Maka rapat hari ini adalah poin penting untuk ketegasan kepala PPATK. Agar pansus ke depan tidak kayak gosokan maju mundur. Makanya penegasan bahwa di sana dicurigai ada pencucian uang itu yang paling penting. Jadi ada pencucian uang, Pak Ipan, ya? Ada pencucian uang. Kami tidak pernah satu kali pun menyatakan tidak ada pencucian uang. Okay. Tadi dinyatakan di situ ada tidak ada pencucian uang, saya juga nggak tahu itu statement dari siapa.